Baik, assalamualaikum. Salam sejahtera. Berita Perdana edisi Ahad 29 November 2020 bersama saya Kamal Firman Shah Kamaluddin. Dan saya Larendra Fiona Berpaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Majikan perlu atasi segera masalah tempat tinggal pekerja asing. Mutu penyampaian maklumat COVID-19 akan ditambah baik oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Seorang lelaki warga Nigeria ditahan kerana dipercayai mencampakkan cucu lelaki tirinya dari tingkat 3 sebuah apartmen di Danau Kota setapak Kuala Lumpur. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, SSC Nikros Azhan Nik Abdul Hamid berkata suspek yang berusia 42 tahun ditahan di rumahnya sejurus selepas kejadian itu kira-kira 8 pagi tadi. Kejadian berlaku apabila suspek cuba merogol salah seorang anak perempuan tirinya berusia 24 tahun yang mempunyai anak lelaki berusia 4 tahun. Berang perbuatannya dihalang isterinya warga tempatan dan 3 anak perempuan tiri yang lain, suspek mengamuk dengan memukul isteri serta 4 anak tiri yang berada di dalam rumah. Dia turut memukul cucu tirinya dan mencampakkan budak itu keluar tingkap. Siasatan awal daripada pihak polis, kita dapati satu family yang tinggal di sebuah rumah di apartmen ini yang mana mempunyai 5 orang anak dan juga 1 cucu. Di mana pada pagi tadi berlaku pertengkaran antara suami isteri di mana suspek satu lelaki warga negara Nigeria merupakan suami kepada mangsa telah cuba merogol salah satu anak tirinya dan kemudian telah cuba melemaskan seorang anaknya yang berusia 8 tahun. Kemudian anak yang berusia 4 tahun telah dipercayai telah dibunuh daripada atas dan kemudian dia dicampak ke bawah. Suspek kemudian cuba melarikan diri melalui tingkat atas juga dan telah cuba terjun dan mendapat kecederaan. Suspek yang cedera di tangan dan beberapa bahagian anggota badan ditahan orang awam dan pengawal keselamatan apartmen itu sebelum dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan lanjut. Kanak-kanak yang maut itu turut dibawa ke HKL untuk dibedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Setiap anggota keselamatan yang terbabit dalam operasi kawalan sempadan diingatkan untuk terus berwaspada dan meningkatkan aspek kesiagaan operasi, terutama di lokasi panas ataupun lorong tikus. Tegas Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang, kawalan ketat secara bersepadu melalui operasi benteng contohnya antar faktor penjenayah rentas sempadan merasa terhimpit lalu bertindak agresif. Kita pertingkatkan lagi ya, sebab sekarang ni nampaknya dengan operasi yang kita lakukan sekarang ni, diorang dah cok dah. Tempat tu diorang tak boleh masuk. Cuma ada certain area je diorang masuk. Apabila diorang masuk tu, dia masuk dengan cara macam orang desperate lah. Bersenjata apa semua. Ini yang kita, mana dia, apa yang kita buat selama ni, diorang dah macam, kata orang, terhempit lah. Sekarang ini mereka nak cari tempat mana mereka nak masuk. Tambahnya, aktiviti jenayah rentas sempadan termasuk aktiviti penyeludupan bukan sahaja didalangi penduduk setempat, malah segelintir warga negara jiran. Tegas beliau, masyarakat harus tampil ke hadapan termasuk menjadi mata dan telinga dalam menyalurkan maklumat kepada pasukan keselamatan. Sementara itu, Naib Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Tan Sri Lee Lam Tai turut bersetuju orang awam memainkan peranan penting dalam mengekang jenayah rentas sempadan.
ramai dan anggota masyarakat boleh memainkan itu peranan dengan menjadi mata dan telinga untuk pihak berkuasa. Dan apabila sesuatu maklumat dapat diperolehi oleh anggota masyarakat, jadi saya berharap bahawa informasi ataupun maklumat ini dapat disalurkan kepada pihak berkuasa agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Sebarang maklumat aktiviti jenayah rentas sempadan boleh dilaporkan dengan menghubungi hotline Pusat National Task Force NTF. Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus mengukuhkan kerjasama meningkatkan kesiagaan di sempadan Malaysia-Thailand. Insiden tembakan anggota pasukan gerakan UMNO PGA Selasa lalu tidak mematahkan semangat mereka untuk terus melaksanakan tanggungjawab. Ikuti laporan Nur Hidayah Anwar bersama jurukamera Ikram Rahim. ATM dipertanggungjawabkan menjaga jajaran sempadan sepanjang 23 km dari Bukit Kayu Hitam hingga ke Padang Terap Kedah. Menerusi Opaga 2, kawalan sempadan terus diperketatkan. Opaga 2 yang dilaksanakan diketuai Panglima 6 Brigit, Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid. 12 pos kawalan sedia ada dikawal rapi 24 jam. Di pos sekatan jalan keselamatan ini adalah pintu masuk berhampiran dengan bukit tangga, iaitu terletak dengan berhampiran dengan kawasan jalan besar. Dan ini antara laluan yang telah dilalui oleh pasukan rombongan pada kali ini untuk memeriksa ke kawasan pos-pos kawalan yang terdapat di bahagian sana. Saya dan kru RTM berkesempatan melawat dan meninjau kesiapsiagaan sekitar kawasan kawalan. Lawatan diketuai Panglima 2 Division, Major General Dato' Arman Rumaizi Ahmad. Pemeriksaan dibuat meninjau pelaksanaan rondaan, memastikan tindakan berlandaskan prosedur operasi standard SOP. Malah jaringan komunikasi turut ditingkatkan. Kita memang sentiasa itu menjadi SOP kita. Force protection untuk anggota sentiasa diletakkan di tahap yang tertinggi. Dan daripada segi dukungan tu, kita ada markas tag yang boleh diatur gerakkan jika ada apa-apa ancaman, peningkatan ancaman di sempadan. Memang benda itu dalam SOP kita. Setiap anggota yang melakukan rondaan dibahagikan kepada 3 shift penggiliran tugas di jajaran sempadan berpagar, pagar berlapis serta tembok. Ia melibatkan 80 hingga 100 keanggotaan dibantu sokongan logistik. Kawasan hotspot termasuk lorong tikus yang dikenal pasti turut segera diberi perhatian. Kerjasama secara risikan termasuk dengan rakan sejawat Komander Division ke-5 Infantry Thailand, Major General Santi Sakutana sentiasa dipererat. Juga maklumat daripada orang awam tidak diabaikan. Kalau daripada segi tugas, dia tidak akan kata melunturkan saya punya semangat keluarga, akan terus berusaha dan memberikan semangat yang ada pada anggota saya. Daripada apa saya pergi lawatan tu, memang dia bersemangat tinggi. Dia tidak gentar walaupun apa yang berlaku. Insiden tu berlaku, kita melihat dia memberikan kepada anggota saya untuk lebih bersemangat untuk kita menjaga. Hidayah Anwar, Berita RTM. Kawalan sempadan terus diperketatkan walaupun pos kawalan dinaiki air. 4 pos kawalan pasukan gerakan UMNO PGA di Pasir Mas dan Rantau Panjang Kelantan mula dinaiki air selepas hujan lebat sejak kemarin. Ia melibatkan pos Ibrahim Pencen, pos Terusan, pos Teh Kanah dan pos Saleh Berek. Tegas Ketua Polis Kelantan DCP Syafin Mamat, walaupun pos-pos terbabit ditenggelami air, tugas pemantauan dan rondaan oleh anggota yang bertugas terus berjalan secara berterusan. 4 pos tadi saya dah pergi di sekitar Rantau Panjang dan Pasir Mas.
Namun begitu, semangat mereka bekerja walaupun pos mereka ditenggelami air, tapi semangat mereka tetap sama. Apa yang penting, jika pos ini tak dapat duduki, mereka akan keluar dan akan berada di sepanjang jalan raya. Yang mana jalan raya itu tinggi dan kita akan berkawal di situ. Jadi apa pun sama ada banjir ataupun tidak, kita tetap mengawal sempadan kita daripada dibolosi oleh mana-mana pihak. Kawalan ketat di sempadan Kelantan, Thailand, sama ada di darat mahupun di air, dilakukan pasukan polis marin PGA, agensi kawalan sempadan AXIM dan dibantu angkatan tentera ATM serta unit-unit tugas am. Sehingga kini terdapat 14 pegawai dan 374 anggota PGA terlibat bagi ops wawasan, manakala bagi ops merpati ATM pula 12 pegawai dengan kekuatan 225 anggota mengawal sempadan negara dari pada dibolosi. Menteri Kanan Pertahanan Dato' Seri Ismail Sabri menegaskan kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram. Agensi-agensi penguatkuasa akan terus mengetatkan kawalan kawasan sempadan, terutamanya di lorong-lorong tikus. Dalam satu kenyataan media mengenai pelaksanaan PKPP, PKPB boleh berkata melalui Ops Benteng, 99 peratang asing tanpa izin, 2 penyeludup serta merampas 2 kenderaan darat semalam. 280 sekatan jalan raya juga dilaksanakan semalam. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD yang sepatutnya berakhir hari ini di Kampung Numbak dan penempatan Telipok Kota Kinabalu Sabah dilanjutkan 14 hari lagi bermula 30 November hingga 13 Disember ini. 648 individu juga ditahan semalam kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 594 individu telah dikompaun, manakala 54 individu direman. Kesalahan aktiviti pusat hiburan tertinggi iaitu 331 kes, gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal 102 kes dan tidak memakai pelitup muka 65 kes. Situasi terkini COVID-19, 1,333 kes sembuh direkodkan hari ini, jadikan jumlah kumulatif kes pulih 52,647 kes atau 81.6% daripada keseluruhan kes. Kes baharu pula kekal 4 angka, 1,309 kes, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 64,485 kes. Kuala Lumpur mencatat kes positif tertinggi hari ini dengan 493 kes, diikuti Sabah 290 dan Selangor 238 kes. Tiga lagi kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 357. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Empat kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini, masing-masing satu di Kuala Lumpur, Selangor, Sabah dan Kelantan dengan 114 kes positif dikesan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan kluster terlibat adalah Tapak Bina Sungai Mulia di Kuala Lumpur, Batu Lima di Sabah, Yayasan di Selangor dan Hilir di Kelantan. Kluster Tapak Bina Sungai Mulia melibatkan daerah Titi Wangsa Kuala Lumpur dengan 23 kes positif. Manakala kluster Batu Lima melibatkan daerah Kota Kinabalu Sabah dengan 49 kes positif. Bagi kluster Yayasan di daerah Kelang Selangor pula, 21 kes dikesan positif. Dan kluster keempat iaitu kluster Hilir dengan 21 kes positif dikesan di daerah Kota Baru, Tumpat, Bacok dan Pasir Putih, Kelantan. Sehingga hari ini sebanyak 359 kluster telah dilaporkan. 176 telah ditamatkan, termasuk satu kluster yang tamat pada hari ini iaitu kluster Megah.
Pemilik restoran Nasi Kandar pencetus kluster Siva Gangga COVID-19 diarah fail pembelaan pada 21 Disember depan. Ia susulan pemfailan saman oleh Persatuan Pengguna Kedah Kek pada 19 Ogos lalu. Tempoh untuk pemilik restoran Nizar Muhammad Syabur Baca, 57 tahun, memfailkan pembelaan sepatutnya berakhir hari ini. Mahkamah Tinggi Alostar melanjutkan tempoh selepas pihak peguam bela yang mewakili Kek menerima surat daripada peguam mewakili Nizar Muhammad Syabur pada 26 Oktober lalu bagi memohon tarikh baru memfailkan pembelaan. Peguam mewakili Kek Muhammad Zunun Baiki berkata, sekiranya tiada sebarang pembelaan difailkan pada tarikh baru, pihaknya akan memohon mahkamah untuk memfailkan penghakiman ingkar terhadap Nizar. Seterusnya, pihaknya akan mendapatkan perintah untuk menuntut saman RM1.5 juta ringgit serta perintah-perintah lain. Nizar Muhammad telah dikenakan denda RM12,000 dan 5 bulan penjara kerana melanggar perintah kuarantin di rumah pada 13 Ogos lalu. Persatuan Pengguna Kedah yang mewakili kira-kira 200 penduduk yang terdiri daripada pemilik perniagaan, pekerja dan penerima upah dari Mukim Napoh dan Megat Dewa mengemukakan tuntutan saman lebih RM1 juta terhadap pemilik restoran terbabit. Masalah penginapan pekerja warga asing yang sempit dan sesak perlu ditangani segera. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah, ia bagi memastikan isu itu tidak menjadi punca penularan jangkitan COVID-19 dan lain-lain penyakit berjangkit. Ia juga selaras Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1950 kurungan Akta 446. Beliau melalui satu hantaran di Facebook rasminya menyeru agar pihak majikan bersama-sama memain peranan dalam menangani perkara berkenaan. Jelasnya lagi, Kementerian Kesihatan KKM menyambut baik tindakan penguatkuasaan Akta 446 oleh Kementerian Sumber Manusia ke atas pihak majikan yang gagal mematuhi ketetapan akta tersebut. Tambahnya, KKM sering menekankan beberapa faktor penyumbang kepada penularan penyakit berjangkit dalam kalangan pekerja termasuk isu tempat penginapan, kebersihan kendiri dan persekitaran tempat tinggal serta tempat kerja. Dr. Nor Hisham tengah hari tadi turut meninjau aktiviti lapangan bagi kluster Tapak Bina Awan Baru. Kluster yang melibatkan daerah Kepong dan Ceras itu diisytiharkan semalam susulan kes-kes positif COVID-19 yang dikesan melalui saringan bersasar ke atas pekerja-pekerja di sebuah tapak pembinaan di Bandar Baru Sentul. Sehingga 8 malam semalam, seramai 482 individu telah disaring dengan 410 kes dilaporkan positif. Kos ujian saringan COVID-19 perlu diselaraskan dan jika boleh dikurangkan bagi meringankan beban majikan. Saranan dibuat Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, Datuk Samsudin Bardan yang mengulas pelaksanaan program saringan COVID-19 bagi pekerja asing secara bersasar bermula Selasa ini. MEF berharap agar kos untuk menjalankan ujian COVID-19 itu diseragamkan kerana pada masa ini kos tersebut adalah berbeza-beza di antara RM80 hingga RM180 untuk setiap satu ujian dan juga MEF mengharapkan agar subsidi yang diberikan oleh kerajaan itu ditingkatkan kepada satu peringkat yang lebih tinggi lagi. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso hanya membiayai ujian saringan menggunakan kaedah RTK antigen manakala majikan perlu membayar kos perkhidmatan. Bagi pekerja asing yang tiada caruman Perkeso, kos perlu ditanggung majikan. Sementara itu, salah seorang usahawan yang ditemubual berkata majikan perlu bertanggungjawab atas keselamatan dan kesihatan pekerja berikutan peningkatan kes di negara terutamanya di tempat kerja. Sebagai seorang majikan yang bertanggungjawab dan mempunyai pekerja asing, saya amat menyokong saranan kerajaan supaya semua pekerja-pekerja asing yang berada di negara kita harus menjalani saringan COVID-19. Perkara sebegini harus dilakukan supaya kes-kes baru dapat dipantau dengan segera dan memandangkan kes yang agak meningkat baru-baru ini. So ini adalah saranan yang paling bagus dari kerajaan. Bagi pakar kesihatan awam Dr. Tarani Loganadan, beliau mencadangkan supaya kerajaan Malaysia mewajibkan saringan 2 minggu sekali seperti di Singapura.
pihak majikan pekerja asing terutamanya dari industri pembinaan, manufacturing, pembuatan dan keselamatan untuk menjalankan ujian COVID kepada setiap pekerja asing sebelum dibenarkan pulang kerja. Namun, satu ujian COVID sahaja adalah tidak mencukupi. Ujian COVID harus dilakukan secara rutin, iaitu setiap 14 hari untuk memastikan bahawa tenaga kerja adalah bebas daripada jangkitan virus COVID-19. Saringan COVID-19 di Zon Merah itu dilaksanakan perkeso dengan kerjasama klinik dan hospital swasta. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sedang menambah baik mutu penyampaian maklumat dan berita mengenai COVID-19 khususnya dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Menteri-menterinya Datuk Saifuddin Abdullah, penyampaian berita melibatkan orang kurang upaya juga dipertingkat selain membaiki penyaluran maklumat kepada warga asing dengan menggunakan khidmat penterjemah. Dalam negeri, kita harus meningkatkan penyampaian dalam bahasa Mandarin dan Tamil. Kita tak ada masalah dari segi penyampaian dalam bahasa Melayu, nampaknya berjalan dengan baik. Tetapi kita telah mendapat maklumat ada sedikit gap dari segi penyampaian dalam bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Jadi kami sedang perbaiki mesej yang disampaikan dalam bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Begitu juga untuk Sabah dan Sarawak, kita sedang baiki penyampaian dalam bahasa Iban dan bahasa Kadazan. Dalam pada itu, beliau menyeru seluruh rakyat supaya memberi peluang dan ruang kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk terus memimpin negara, terutama ketika negara sedang berhadapan ancaman pandemik COVID-19. Cuba tengok PN. You ada Perikatan Nasional. Di Sabah ada GRS. Di Sarawak ada GPS. Kemudian ada pula Muafakat Nasional. Ini eksperimen yang ketiga dalam sejarah Malaysia. Jadi bagilah peluang untuk dia berjalan. Jadi tidak perlu lagi fikir siapa tumpang, siapa dominan, tak ada dominan. Jadi kalau kita terikat dengan kerangka-kerangka yang begitu rigid, kita susah nak bergerak ke depan. Jadi saya fikir bagi Perikatan Nasional harus berlapang dada, boleh multi-level pun. Datuk Saifuddin ditemui media pada program Indra Mahkota Prihatin di Kuantan, Pahang. Beliau yang juga ahli Parlimen Indra Mahkota terus menyampaikan sumbangan RM10,000 kepada gabungan persatuan-persatuan Tionghoa Kuantan yang terdiri daripada 71 persatuan untuk menjalankan aktiviti. Kampung Gusi Ranau, Sabah bakal terima capaian internet selewat-lewatnya 15 Disember ini. Paparannya seketika nanti. Susulan tiga pelajar dilaporkan terjatuh ketika menyusuri jambatan gantung untuk mendapatkan rangkaian internet di Kampung Gusi Ranau, Sabah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil tindakan proaktif dengan menyediakan perkhidmatan jalur lebar melalui teknologi Very Small Aperture Terminal VSAT selewat-lewatnya 15 Disember ini di kampung itu. Dalam kejadian tersebut, tiga pelajar itu dilaporkan cedera dalam usaha mereka mengikuti kelas dalam talian di Kampung Gusi baru-baru ini. Menerusi satu kenyataan, MCMC memaklumkan VSAT akan dipasang Common Tower Technology Sdn Bhd CTT, anak syarikat milik penuh warisan harta Sabah Sdn Bhd sebagai tanggungjawab sosial korporatnya. Ia adalah langkah penyelesaian sementara sebelum tindakan jangka panjang dapat dilakukan. Selain itu, tiga menara telekomunikasi akan dibina berhampiran Kampung Gusi di bawah pelan jalinan digital negara Jendela.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang agak kencang, iaitu sehingga 50 km sejam, dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 2 Disember 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti bot-bot kecil dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej kemerada terkini, dapat kita perhatikan hujan di 1-2 tempat kini masih lagi berlaku melibatkan negeri Kedah, Pulau Pinang, negeri Perak dan juga negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 ke 3 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta ribut petir kini masih lagi berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian di kedua-dua negeri. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Banjir di Terengganu hampir pulih sepenuhnya apabila semua pusat pemindahan sementara PPS yang beroperasi di Kemaman ditutup sepenuhnya lewat petang tadi. Menurut Ketua Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Rahman, kini hanya tinggal satu PPS sahaja beroperasi di SMK Merchang. 8 penduduk terjejas banjir daripada 3 keluarga masih berada di PPS berkenaan. Jelas beliau, akibat banjir termenung, mereka tidak dapat pulang ke kediaman masing-masing. Pengurusan bencana banjir fasa 2 yang bermula Selasa lepas berjalan lancar dengan kerjasama pelbagai agensi di samping pematuhan SOP yang tinggi. Di Perak, 2 PPS dibuka selepas penduduk terjejas banjir meningkat kepada 123 orang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri melaporkan PPS Dewan Orang Ramai RPT Tok Sirat di Sungai Siput dibuka pada pukul 1 tengah hari tadi bagi menempatkan 54 penduduk daripada 11 keluarga. Sementara itu, di daerah Perak Tengah, PPS Sekolah Kebangsaan Titi Gantung dibuka pada pukul 3 petang menempatkan 17 penduduk daripada 6 keluarga. Satu lagi PPS yang masih beroperasi adalah di daerah Hilir Perak, iaitu di Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan yang menempatkan 52 penduduk daripada 18 keluarga. Di Bintulu, Sarawak, seramai 228 penduduk terjejas masih ditempatkan di 2 PPS setakat pukul 4 petang tadi. Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat, mengesahkan seramai 184 penduduk terjejas daripada 61 buah keluarga ditempatkan di PPS Dewan Suara.
Di Limbang pula, Pegawai Pertahanan Awam APM Limbang Kapten Sulaiman Salama memberitahu jalan menuju ke Kampung Bukit Batu Ulu Mendamit dan Kampung Tanjung terputus hubungan selepas dinaiki air. Kejadian hujan lebat semalam dan pertembungan air pasang besar menyebabkan berlaku limpahan air sungai. Sementara itu di Kelantan, hujan lebat sejak kemarin menyebabkan paras air di Sungai Golok naik mendadak mengakibatkan beberapa kawasan rendah di sekitar Rantau Panjang dan Pasir Mas dinaiki air. Menurut info bencana banjir JKM, setakat pukul 4 petang tadi, sebuah PPS di jajahan itu dibuka dengan 21 mangsa daripada 4 keluarga dipindahkan ke PPS Sekolah Kebangsaan Tok Deh Pasir Mas. Laman web public.info banjir pula melaporkan sehingga kini Sungai Golok di Rantau Panjang merekodkan bacaan melebihi paras bahaya iaitu 9.41 meter manakala lain-lain sungai utama berada di paras normal. Izzah Jangok, produk tempatan gaji tarikan di Kelantan. Paparannya seketika nanti. Tak tinggalkan penyu sertai Tok Gajah. The Reds terus dihantui padi VAR. Assalamualaikum. Terima kasih Kamal dan juga Fiona. Kita mulakan dengan perkembangan bola sepak tempatan. Hasrat pemain berdarah campuran Malaysia-England Lee Tak untuk menyertai pasukan Pahang dalam saingan Liga Malaysia musim depan akhirnya tercapai. Perancang berusia 32 tahun ini sebelum ini mula menjadi rebutan beberapa pasukan Liga M selepas kontraknya bersama Terengganu FC tidak disambung bagi musim depan. Lee Tak yang telah 4 musim beraksi dalam saingan Liga M membuat keputusan untuk menyertai Pahang selepas yakin dengan kemampuan skuad Tok Gajah itu dalam melakar kejayaan. Menurutnya, selepas kontraknya tidak disambung, dia telah menerima beberapa tawaran daripada pasukan dalam dan luar negara. Namun merasakan skuad kendalian Dolah Saleh adalah destinasi yang sesuai buat dirinya. Bekas ketua pasukan TFC itu juga memberitahu dia hanya perlu bermain selama semusim sahaja lagi di Malaysia bagi memenuhi syarat menjadi pemain naturalisasi yang turut menjadi antara harapannya. Dia sebelum ini menghabiskan masa 3 musim bersama TFC dan berjaya membantu pasukan berkenaan mara ke final Piala Malaysia pada 2018 selain layak ke kejohanan Liga Juara-Juara Asia musim depan. Pemain memiliki darah Malaysia di sebelah neneknya itu mengesahkan bahawa dia telah mengikat kontrak selama 2 tahun bersama Pahang. Kerancakan Liga Hoki Malaysia MHL 2021 tampak sedikit terjejas apabila pendatang baharu pasukan Hokademi mengesahkan tidak menyertai saingan musim depan dalam kategori lelaki dan wanita. Dalam satu kenyataan, Hokademi memaklumkan keputusan tersebut dibuat dengan sebulat suara oleh Majlis Tertinggi Pengurusan dalam satu mesyuarat pada 15 November lalu. Kenyataan tersebut turut menyatakan bahawa antara sebab utama mereka menarik diri adalah kerana kesukaran membuat persiapan dalam tempoh yang singkat ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selain itu, kes COVID-19 yang masih mencatatkan bacaan 4 angka turut menimbulkan kebimbangan buat Hokademi selain turut berdepan kesukaran mendapatkan penajaan. Kelab yang dimiliki Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin itu juga bimbang dengan kemungkinan PKPB akan disambung semula sekaligus menyebabkan MHL 2021 bakal ditangguhkan sekali lagi. Penarikan diri itu turut mengambil kira keputusan Kementerian Belia dan Sukan KBS, Kerajaan Negeri Johor dan Majlis Sukan Negara MSN yang turut membatalkan penganjuran Temasya Sugma 2020.
Okademi bagaimanapun turut menegaskan mereka mungkin bersedia mengambil bahagian dalam saingan Liga Hoki Remaja Malaysia 2021, namun semuanya bergantung pada situasi semasa COVID-19. Pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrin Abdullah memulakan sesi suai kenal dengan pasukan baharunya NTS RW Racing GP apabila turut menguji jentera pasukan tersebut di Litar Heres. Pada sesi tersebut, Hafiz berjaya melakukan 71 pusingan manakala rakan sepasukannya Barry Baltus melakukan 98 pusingan dalam keadaan cuaca yang sejuk. Jelas Hafiz, sesi ujian tersebut berlangsung dengan baik apabila dia berjaya menguji beberapa chassis baharu jenteranya. Meskipun NTS adalah pasukan baharu, pelumba berusia 26 tahun itu mengakui dia tidak kekok menyesuaikan diri kerana sudah mengenali beberapa individu dalam pasukan berkenaan. Selain itu, pelumba kelahiran Selangor itu juga optimis mampu cergas sepenuhnya sebelum saingan Moto2 musim 2021 bermula tahun depan. Hafiz yang juga dikenali sebagai El Pascal sebelum ini beraksi buat pasukan Yamaha Tech 3 dalam kelas perdana MotoGP bermula 2018 hingga 2019. Namun kemerosotan prestasinya menyaksikan dia diturunkan pangkat ke kelas Moto2 bersama Aspati musim ini sebelum berhijrah menyertai pasukan NTS pada musim depan. Tular sebuah video, kediaman seorang penduduk bukan sahaja dimasuki air, malah banyak ikan tersesat masuk ke rumah itu. Ia dibuat naik Nenek G87 di Twitter mencuit hati netizen kerana dialek Terengganu digunakan wanita di dalam video itu jarang sekali didengar. Tidak dapat dipastikan bila video dirakam, tapi ia mendapat lebih 300,000 tontonan di aplikasi berkenaan. Anjing dan kucing seringkali kita dengar suka bergaduh. Namun tidak di dalam video tular ini selepas kedua-dua haiwan terbabit dilihat bermain-main dengan baik. Tetapi apa yang mengejutkan netizen, ekor kucing tersebut terbakar ketika haiwan berkenaan bermain berdekatan api di atas sebuah meja. Kedua-dua haiwan terbabit terkejut sebelum api terpadam dengan sendiri. Tidak dapat dipastikan lokasi video dirakam tetapi ia tular selepas dikongsi seorang pengguna Facebook dikenali aurat pada Selasa lepas. Seorang pemuda merakam detik sengaja mengusik ibunya dengan memetik bunga kesayangan orang tuanya itu. Marah dengan tindakan itu, si ibu kemudian mengejar anak lelakinya. Video dimuat naik si anak Eko Saputra dengan kata-kata, bukti kalau tanaman lebih berharga daripada anak, menarik perhatian netizen yang mendapat 3 juta tontonan di aplikasi TikTok. Baru dua hari menyambut ulang tahun perkahwinan yang ketiga, 27 November lalu. Pasti momen indah berlipat kali ganda buat Fatah Amin dan Fazura dengan kehadiran cahaya mata pertama, Fatimah Aisyah yang berusia hampir 2 bulan. Malah ramai yang tidak sabar untuk melihat wajah Fazura Junior itu, khususnya peminat setia mereka. Jelas Fatah kepada BDiva, bukan hendak merahsiakan wajah, cuma menunggu masa yang sesuai untuk mendedahkan Fatimah kepada tatapan umum. InsyaAllah, nanti insyaAllah. Kami memang ada plan nak tunjuk, bukan jasa lamanya tak tunjuk, tapi tunggulah. Masa yang sesuai. Ditanya adakah Fatimah bakal mempunyai akaun Instagram sendiri seperti mana beberapa anak selebriti yang lain, Fatah menjelaskan dia dan Fazura mahukan anaknya membesar secara normal tanpa pendedahan meluas di media sosial. Fatimah memang kita tak ada create any IG ke apa ke. Just ada pun yang kita buat Fazura Love Live itu saja yang kita create untuk kita share, saya, isteri saya, untuk share personal life kita orang lah. Yang lain-lain semua kita jarang share benda-benda personal dekat IG, selalunya semua pasal kerja. Sentiasa bekerja keras dan tidak boleh cepat berputus asa. Itu yang dilakukan Cody Rani untuk berjaya dalam bidang seni suara. Bakat beliau dicungkil menerusi satu program realiti 4 tahun lalu dan dinobatkan naib juara. Namun perjalanan seni Cody agak perlahan selepas itu. Sedar tiada jalan mudah untuk berjaya, Cody melipat gandakan usaha.
Dan selepas menyertai sebuah lagi program realiti baru-baru ini, langkah seninya kembali teratur. Malah semakin mantap dengan dua single terbaru berjudul Satu Malam dan Egois. Usaha-usaha yang ni, yang saya percaya yang satu masa, satu hari nanti ada rezeki yang itu adalah, time tu adalah saya punya. Time tu, sekarang ni saya bersyukur sebab walaupun kurang menyinar, tapi rezeki tu tetap ada. Saya ada jemputan nyanyian, saya ada program itu, program ini. So, itu kita tak boleh nafi. Itu memang rezeki. Ya. Itu adalah keajaiban yang Tuhan bagi. Ya. So, saya tak ada benda yang nak merungut ke apa kan. Tapi susah, struggle. Itu semua struggle dengan keadaan sekarang ni. Ya. Cuma tengok macam mana kita nak bawa diri kita lah. Baik, berita perdana edisi 29 November berakhir di sini. Dan bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas Mai Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Sejahtera.